bagi jiwa-jiwa kreatif, memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitarnya bisa berguna bagi banyak orang. Bahkan tak jarang sekalian jadi alat untuk mendulang rupiah. Seperti yang dilakukan Hamzah, lelaki ini memanfaatkan alat pendongkrak ban menjadi sebuah alat unik untuk memeras santan. Meski ia berada di daerah pedalaman, tepatnya di desa Sungai Selodang, kecamatan Sungai Mandau, sekitar 50 km dari ibu kota Kabupaten Siak, namun lelaki kelahiran 44 tahun silam ini semangat berinovasinya tak kunjung padam. Hamzah hanya tamatan SD, namun keterbatasan pendidikan tak membuatnya enggan untuk berinovasi. Hobinya yang suka mengutak-atik alat pertukangan telah membuatnya berhasil menciptakan sebuah teknologi sederhana yang sangat berguna bagi banyak orang, terutama kaum hawa. DPS, dongkrak pemeras santan. Begitulah Hamzah menamai alat ini. DPS berfungsi sebagai alat pemeras kelapa yang sudah diparut hingga menghasilkan santan. Awalnya, ide membuat DPS ini muncul saat ia melihat kesibukan di dapur sebuah pesta yang sedang memeras santan dengan cara tradisional. Cara lama dirasakan Hamzah tidak praktis dan kurang efisien. Terbayang olehnya betapa lama waktu yang tersita, belum lagi menguras tenaga bagi mereka yang mengerjakannya. Berbahan sebuah dongkrak bekas, sepotong besi berulir, lembaran plat besi dan potongan kayu utuh serta beberapa bahan lainnya, ia pun mulai merancang alat kreasinya. Piranti hidrolis ini pun disulapnya jadi tumpuan tenaga untuk memeras parutan kelapa. Dan hasilnya, wow, luar biasa. Gini, saya kan waktu masuk apa orang itu, apa tuh? Pesta orang. Jadi nampak orang itu bikin apa? Bikin pres kelapa itu dari kayu kan? Pakai gini, pakai apa tuh? Pakai pres lagi gitu kan? Jadi aku pikir-pikir Pak gini, bagaimana supaya bisa lebih kuat lagi kan? Lebih aman gitu kan? Apa tuh kata orang tuh? Lebih praktis kan? Jadi aku pikir-pikir gitu, aku belilah dongkrak kan? Aku bikin dulu yang pertama belum bagus lagi bikin kan? Jadi lepas itu lama-lama enggak tahan rupanya kan, aku ganti ininya, bingkainya kan, ini bingkainya ya bagus, jadi tahan sudah bagus itu, ada itu pesta orang dibawa lagi itu kan. Bahannya apa aja Pak untuk membuat ini? Ini yang pertama kan dongkrak nih, sudah itu papan yang untuk ini kakinya nih kan. Setelah itu, inilah apa bloti ini. Setelah itu, seng untuk apa pembalut ini kan? Tempat ini air. Ah itu. Ini kayu besar kan? Dipotong. Ini dipotong sama apa? Sama apa? Gergaji kan? Baru dibuang apa ini? Di apa dulu dengan parang kan? Begini kan? Diukur sama apa tuh jangka atau orang tuh yang pakai itu ya, jangka terus itu di apa gini tarak gini kan udah bulat. Nah itulah memperjelas kegunaan alat ini. Ini langsung saya praktekkan Pak. Dalam waktu singkat 5 sampai 10 butir kelapa parut sudah bisa terperas dengan dongkrak ala Hamzah. Kabar inovasi Hamzah ini menyebar dari mulut ke mulut. Tidak sedikit yang ingin mencoba kemampuan hasil kreasinya. Sampai-sampai pesanan pun mulai berdatangan. Mulai dari sekedar menggunakan jasa sewa dongkrak parasnya hingga memesan untuk dibuatkan. DPS ala Hamzah harganya lumayan murah. Hanya dengan ratusan ribu rupiah sudah bisa didapat. Dibanding jika membeli produk pabrikan yang jutaan harganya. Pak kan, akhirnya mau terbang ya kan? Baru ini hasilnya apa ini? Nah, inilah hasilnya Pak. Upaya rekayasa teknis buah karya Hamzah ini pun telah menuai hasil. Bak kata pepatah, sekali merengku dayung, dua tiga pulau terlampaui.
sambil berinovasi sekalian mengais rezeki. Wiwin Sadri dan Hermawan PBWI mewartakan untuk siakvideo.com.